Selamat sore semuanya. Ini keladium saya ya, keladi hias. Kalau saya lihat, saya cocokkan di Google, ID-nya adalah White Christmas Caladium. Ini sering disebut Elephant's Ear karena bentuknya yang heart shape ya, bentuknya hati seperti bentuk kuping gajah, Elephant's Ear. Ini kita lihat warna dasarnya putih dengan gurat-gurat hijau. Ini tumbuhnya liar di semak-semak di kebun saya. Jadi ini kalau musim hujan biasanya memang beberapa jenis keladi hias itu akan muncul ya, karena di dalam itu kan ada umbinya. Jadi istilahnya kalau pas musim kemarau mereka mengalami masa istirahat atau get dormancy. Jadi di dalam masih ada umbinya, tapi daunnya nggak ada. Jadi begitu turun hujan, maka akan muncul lagi. Ini indah sekali ya. Saya lihat ini dijual online, harganya 30.000. Harganya 30.000. Oh my God. Ini di tempat saya hanya tumbuh liar. Tapi saya senang karena ini dari bawah ya, kita lihat ini kan dari bawah kecil, sedang, terus ke atas ini yang paling besar ini ukurannya. Ini diameternya bisa berapa ini ya? Sini 30 sentian. Sangat lebar. Sangat mudah dirawat pastinya, nggak perlu, ini justru nggak dirawat. Yang merawat adalah alam ya, karena begitu kena hujan, maksud saya Allah ya, karena begitu turun hujan maka akan tumbuh lagi, karena jadi pupuk yang natural hujan itu bagi tanaman hias atau anggrek spesies. Oke. Terima kasih. Happy growing. Have a great day. Take care. Bye.